Tes, orang kasar es krim. Nah, silakan coba-coba sini. Kasar apa ini? Kasar samping. Kasar pumas. Soi. Anggota. Penanganan kasus perjudian yang dilakukan oleh Ditreskrim Ung Polda Riau dan Polres-Polres jajaran. Sebagai berikut, keseluruhan kasus yang ditangani sebanyak 145 kasus. Jadi dari bulan Januari sampai pertengahan Agustus ini 145 kasus perjudian ditangani oleh Polda Riau. 228 orang. Dan barang bukti yang kita sita, uang senilai Rp75.180.000. Ulangi, Rp180.810 uangnya. Begitupun juga dengan barang bukti lainnya yang kita gelar di depan kita ini. Ada mesin gelanggang permainan, kemudian ada juga makhluk hidup ayam di sana, kemudian biliar, kemudian dan banyak lagi, nanti akan kita rinci. Ada 78 orang tersangka yang ada di belakang kita, nanti akan kita ke sana. Itu adalah tersangka kasus perjudian yang kita ungkap pada bulan Agustus. 8 tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Riau, bahwa jumlah secara umum dari Januari sampai dengan saat ini bulan Agustus sudah disampaikan. Kemudian yang tersangka di belakang adalah hasil kerja selama satu minggu terkait dengan judi, dengan beberapa jenis permainan judi, di antaranya adalah togel, kemudian mesin-mesin seperti yang rekan-rekan lihat, kemudian permain kartu. Itu bentuk-bentuk perjudian yang ada, yang dilakukan penegakan hukum oleh Polda Riau dan jajaran, yang dilakukan oleh rekan-rekan Kasat Reskrim jajaran Polres Polda Riau. Ada 12 Polres, jumlah selama kurun waktu satu minggu berjumlah tersangkanya 78. Satu perempuan, 77 laki-laki. Jumlah kasusnya selama satu minggu dalam rangka penegakan hukum terhadap perjudian 50 kasus. Itu ada dari Polda maupun Polres-Polres jajaran. Jumlah barang bukti uang sebesar Rp48.649.000. Itu adalah hasil kerja selama satu minggu, mulai tanggal 10 sampai dengan saat ini. Saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan Kasareskrim dan Polda. Nanti hasilnya secara informasi akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Saya rasa mungkin itu.
9. Ya, 70. Hari 71. Disita. Kemudian di hadapan rekan-rekan ini, bukan termasuk kami ya, yang bagian oranye ini semuanya adalah para pelaku kasus perjudian sebanyak 78 orang. Ini hasil pengungkapan yang dari tanggal 10 sampai tanggal 18 Agustus. Dari sekian tersangka ini, yang paling muda tadi kita cek umur 18 tahun, dan yang paling tua tadi ada umur 70 tahun. Satu diantaranya perempuan berumur berapa tadi, 54 tahun.